Giat monitoring dan evaluasi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali dilaksanakan di sejumlah titik. Monitoring dilakukan oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, beserta rombongan pada proyek pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah di Desa Gambaluar, kemudian peningkatan kapasitas struktur jalan siang gantung Kecamatan Daha Barat, terakhir meninjau titian jembatan dan kondisi jalan penghubung Desa Hamayung Babirik, Kecamatan Daha Utara. Tim Liputan HSS TV melaporkan.